Ini cukup 1 juta rupiah. Jungkok tol jantan 650 bobin jantan. Udah murah mas. Mas, ini ada burung Mozambik jinak ya. Ini Bali sama Suren saya. Ini cukup 400 ribu. Murai batu 100 ribu. Nyari kemana lagi nih? Murai batu 100 ribu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini 2 Sawan kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka. Dan kita lokasi ada di lantai 1 ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pasar Burung Pramuka ini ada di tempat Raman itu ke Jakarta Timur. Sebelum mulai, Abi selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kita mau coba nge-review harga bunga, dimana kios ini terakhir kita review sekitar 41 hari yang lalu. Udah cukup lumayan lama untuk penampakan kiosnya. Kita langsung coba masuk, nanti ketemu sama sang pemilik atau owner kios aja nih teman-teman. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas. Ya. Gimana mas kabarnya mas hari ini mas? Alhamdulillah sehat. Baik, dengan kios Pak Haji Abu ya. Iya. Jadi hari ini ada burung apa aja mas? Ini yang terbaru ada jalak suran anakan, terus ada jungkok trotol mas. Oke. Okay. Jungkok trotol jantan, ada betina ada, terus ada murai, murai grade A, murai prestasi, dan ada poke, robin, masih banyak yang lain. Jadi komplit ya? Komplit mas, full. Bisa melayani kirim sampai kemana sini mas? Untuk kirim-kirim seluruh Indonesia bisa, yang penting ongkirnya cocok ditanggung sama pembelinya. Kalau di mau tuker tambah gimana itu mas? Tuker tambah calling-calling dulu aja mas, yang mau ditukerin burung apa, barangkali nanti bisa bawa rupiah saja. Siap, langsung kita lihat harganya ya. Oke, siap mas. Ini pertama ada Pok Seongo, pipi putih mas ya? Putih mas ya. Ini udah joget-joget dua-duanya loh. Joget mas, udah buka sayap itu yang kanan tuh. Ini padahal yang satu lagi dorong ekor ya? Iya, dorong ekor. Ini emang burung harinya udah rajin? Rajin, harinya rajin bunyi mas. Ini harganya udah joget-joget berapa mas? Itu 2.500.000 mas yang begini mas. Besok ada berapa ekor mas? Ada ready banyak, ada 20 lebih mas. Oh jadi masih banyak pilihan ya? Ini, tapi yang betinanya ada mas? Untuk yang betina ready. Ini untuk yang betina mas ya? Yang betina harganya gimana mas? Harganya 17,5 mas yang betina mas. Oh 1.750.000. Iya. Besok yang betina ada berapa ekor mas? Ada kurang lebih 2 ekor. Oh jadi nggak banyak ya? Iya. Sekarang kita ke bagian dalam mas ya? Iya. Ini ada cucak jungkok. Cucak jungkok yang trotolan mas. Ini saya udah ngeliat pada rajin-rajin bunyi ya? Rajin-rajin bunyi mas ini. Karena emang kalau trotol itu cepat banget bunyi ya? Cepat banget bunyi ya? Iya aja tadi bunyi terus loh. Ini atasnya ini. Ya kan? Ini benar-benar masih trotol muda banget ya? Iya. Tropis itu mas. Iya. Ini sama tuh. Ini harganya gimana berapa sih? Ini 1,9 mas. 1,9. Nah, karena emang trotol ya? Iya. Kalau emang... yang udah tak tandain begini saya punya videonya mas. Kalau saya yang tanya-tanya. Oh jadi untuk teman-teman yang penasaran tinggal dicat kameranya terus minta dikirim videonya mas ya? Udah saya videoin bunyi-bunyi ya. Ini bener. Terus dia mulus-mulus banget lagi mas ya? Mulus-mulus mas. Iya kan? Ini stok ada berapa ekor mas? Kurang lebih ada 25. 25 ekor? Ya. Itu yang dewasanya emang nggak ada? Dewasanya ready banyak. Kok ada juga dewasanya? Ini barangkali kicau mania ada yang cari yang murah mas. Murahnya maksudnya gimana? Ini matanya yang sebelah kiri mas. Ini agak nitik dikit gitu loh. Tapi belum katarak belum. Harganya gimana? Ini dikasih 1.000 mas. Oh cukup 1 juta rupiah. Tapi burung sih gemuk, mulus ya, ada yang ini, cuma matanya aja. Yang sebelah doang ya? Yang kiri. Ini padahal jungkok trotol jantan. Jantan. Trotol jantan. Cuma sebelah sana ya? Sebelah kiri ya. Tapi belum katarak belum? Belum. Cuma agak nitik itu. Agak nitik. Itu. Oke. Ini pun cuma 1 ekor? 1 ekor. Makanya dijual murah ya? Jual murah mas, barangkali ada yang mau. Sekarang kita ke ruangan sebelah mas ya? Iya. Ini ada cucak jungkok juga tapi yang dewasa ya? Dewasa. Ini dewasa harganya gimana berapa sih? Ini dewasa kurang lebih ada 20 ekor juga mas. Harga jualnya? Harga jualnya 1,6. Oh 1.600.000. Ini bodi gede mas ini mas. Iya. Oke. Ini karena baru turun jadi stok lagi banyak mas ya? Banyak ya. Ini ada betinanya? Betinanya ini di bawahnya betina. Oh, ini betina? Betina ini di Pramuka lagi langka mas. Iya. Ini yang betina gimana harganya berapa mas? Untuk betina 1,5. Oh betina 1.500.000.
Terus yang betina ada berapa ekor, Mas? Ada 22 ekoran. Jadi lagi banyak pilihan ya? Banyak pilihan. Sekarang kita ke bagian atas, Mas. Ini ada burung bambu mini atau tiumi ya? Tiumi. Harganya gimana, Bro, Mas? Ini untuk yang jantan harganya 17,5, Mas. 1.750. Tapi udah pada makan pur. Pur halus, Mas. Oh, pur halus. Pur halus. Pur leopard lah ya. Iya. Kan burung-burung kayak gini tetap harus ada serangga, Mas. Harus ya? Ada serangga, ulat. Stok ada berapa ekor? Untuk yang jantan kurang lebih ada 7 ekor. Emang ada yang betina? Betina ada 2, Mas. Yang ini. Ini betina udah mapan atau? Mapan. Harganya berapa, Mas? 1,3, Mas. Oh, jadi mau yang jantan ada, betina pun ready, Mas ya. Kalau betina suaranya kayak cigun, Mas. Oh, kayak cacat gitu. Iya. Berlanjut, Mas, yang udah ditanin ini ada burung robin, robin jantan. Ini maksudnya ditanin karena udah pada bunyi atau? Udah pada bunyi, Mas. Jadi udah real jantan betinanya. Real jantan, enggak ada yang betina ini. Oke, oke. Ini harganya berapa robin jantan, Mas? Untuk jantan yang udah rajin rajin bunyi ini ya sebenarnya, Mas. Oke. 12,5 untuk yang jantan, Mas. Burung anteng banget ya. Iya. Ya kan? Ini sama. Ini stok hari ini ada berapa ekor, Mas? Stok hari ini ada kurang lebih ada 20 yang jantan. 20 ekor. Sudah pada rajin rajin. Rajin rajin. Ini betinanya emang enggak ada? Enggak ada, Mas. Ini sama. Ini barangkali ada yang murah, Mas. Tak kasih, Mas. Ini ada 1 ekor. Ini jantan. Jantan real. Harganya berapa nih? Ini tak kasih harga 6,5, Mas. 650 jantan ya. Robin jantan. Kenapa murah, Mas? Ini karena agak kurus dikit, Mas. Agak kurus. Sedikit gitu. Nah, burung sih masih sehat, lincah, Mas. Ini jantan 650. Iya, jantan, Mas. Karena kurus ya, kurus. Dan ini pun cuma 1 ekor. Cuma ada 1. Jadi siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat, Mas. Ini kebetulan ada burung pancawarna, Mas. Pancawarna, Mas. Ini impor atau lokal? Harganya berapa nih? 8,5, Mas, ya, Mbak, Mas. Oh, 850. Udah murah, Mas, ya. Ini sebenarnya sama? Sama. Emang cuma 2 ekor. Cuma 2 ekor, Mas. Ini juga ya, burung lagi. Burung udah mapan ya? Mapan. Ini di turun ada burung Bambi, Mas, ya. Bambi. Ini jenis kelamin? Untuk yang betina, Mas. Harganya berapa nih? Betina 2.100.000 lah, enggak apa-apa. Stok ada berapa ekor, Mas? Yang betina ada 3 ekor. Tapi termasuk burung udah mapan. Mapan udah rawatan lama banget ini, Mas. Ini yang jantan ada? Jantan lagi kosong, Mas. Emang belum turun ya? Belum turun. Ini di atas yang udah mulus banget ada merbah jambul, Mas, ya? Iya. Tapi yang putih ya? Yang putih, Mas. Ini harganya berapa nih? Udah mulus banget nih. 5 juta, Mas. 5 juta rupiah. Ini jambul mulus, ekor mulus ya? Ekor mulus semua. Stok ada berapa ekor? Ada 2, Mas. Termasuk udah pada rajin-rajin bunyi, Mas. Ini? 2 ekor ini, ya? Tapi yang biasanya ada? Yang biasanya nggak ada. Ini di atas Gul Amadin, Mas. Gul Amadin. Yang hijau ya? Yang hijau. Harganya sepasang berapa nih? Untuk yang hijau sepasang 1,1, Mas. 1.100.000. Ini emang tinggal 5 ekor? Ya, tinggal itu belum ada datang lagi. Ini sebenarnya untuk yang kuning? Yang kuning, Mas. Berapa nih sekuning sepasang? Kuning sepasang 1,5. Memang udah ini stok lama ya? Karena memang yang baru emang belum turun lagi, Mas. Turun lagi. Yang kuning banyak, Mas. Ini kuning. Tapi ya harga sama? Harga sama, Mas. Untuk yang antik yang kepala putih ini loh, Mas. Oh, kuning tapi kepala putih. Harganya gimana itu? Ya? Harganya sama? Harganya sama. Oh, jadi kuning tapi kepala putih. Nah, itu jarang ada itu. Ini yang kepala putih jantan apa betina sih? Itu untuk yang jantan, loh. Jantan, tapi kepalanya kuning. Putih gitu ya? Putih. Sekarang kita ke burung black trout, Mas. Ini yang pertama jantan apa betina? Untuk yang jantan, Mas, riwikan, Mas. Impor atau lokal? Ini untuk yang lokal, Mas. Harganya gimana berapa, Bu? Untuk yang lokal yang dari riwikan 750. 750. Iya. Tapi udah pada ngeriwik. Udah pada ngeriwik. Tapi sebelah sama. Ini untuk yang betina. Oh, betina. Betina siapa? Udah nelor itu. Oh, udah nelor. Harganya berapa itu? Untuk yang itu 600.000, Mas. Ini jadi kalau mau di breeding emang udah pernah nelor, Mas, ya. Iya. Jadi burung bener-bener mapan ya. Mapan. Tapi yang kayak gacoran ada, Mas? Gacoran ready, Mas. Ready bisa. Ini dikeluarin ada burung apa lagi, Mas? Untuk sanger bahan, Mas. Tapi jantan? Jantan udah riwik rajin. Harganya sanger berapa nih? Harganya 450, Mas. Riwikan rajin ini, Mas. Ini udah hasil ternakan ya? Hasil ternakan. Stok ada berapa ekor? Ada 2 ekor doang. Jadi masih ada pilihan lah ya? Orang masih enggak, Mas? Ke bagian luar atas, Mas, ini ada burung Mozambik. Mozambik. Jenis kelamin? Jantan. Burung udah jadi atau masih bahan? Ini udah burung udah jadi, Mas. Harganya? 750, Mas. Ini maksudnya pengertian jadi gimana, Mas?
Jadi udah hariannya udah racun bunyi. Oh, racun bunyi. Stok ada berapa ekor? Ada 2 ekor. Jadi ada pilihan ya. Sekarang ke bagian dalam atas, Mas. Ini ada Rediskin double dilut ya. Double dilut ya. Jantan tapi masih muda. Jantan masih muda. Harganya gimana, Pratno? Untuk ini ya, jantan masih muda 550, Mas. Ini sekarang harganya udah jauh lebih terjangkau, Mas. Iya, lebih terjangkau untuk yang Rediskin. Karena peternakannya udah berhasil kali ya. Ini sebelah sama? Sama, double dilut. Ini kalau yang ini? Ini untuk yang jenisnya klasik, Mas. Tapi trotol jantan ya? Trotol jantan. Harga jualnya? 350. Udah murah juga, Mas ya? Iya. Pilihan pun lagi banyak hari ini. Banyak, Mas. Banyak. Ini kalau sebelah apa lagi? Yang betina siapan. Tapi double dilut. Double dilut. Berapa nih betina siapan double dilut? Double dilut 3,5, Mas. 350. Iya. Udah terjangkau ya? Ini sama. Ini karena di daerah Bandung peternakannya pada berhasil, Mas ya? Ini kalau ini apa lagi nih? Klasik yang siapan betina. Oh, harganya? Biasanya 18. 180. Pokoknya untuk pilihan lagi full ya? Full. Ini sebelah juga tadi sama klasik yang trotol jantan ya? Klasik trotol jantan. Harga sama kayak tadi? Sama, Mas. Ini ada double dilut lagi, Mas. Double dilut. Tapi jantan ya? Jantan. Ini remaja mau beranjak dewasa ya? Harganya gimana, Mas? Dan dikasih 600 sama aja. 600 ribu. Tapi udah mulai bunyi atau? Bunyi racun itu. Oh, racun bunyi. Yang kayak gini ada berapa ekor? Ada 2 ekor. Oh, lagi-lagi ada pilihan ya. Berikut, Mas, ini ada burung Mulesiskin. Mulesiskin. Jenis kelamin? Betina. Harganya gimana nih? Harganya dikasih 250, Mas. Tapi udah mapan? Udah mapan. Ini jadi persilangan antara racun sama kenari ya? Sama kenari. Jantannya ada? Jantannya kosong. Sekarang kita ke bagian luar atas, Mas. Ini ada transisi lagi ya? Iya. Tapi klasik udah dewasa nih. Udah dewasa. Hariannya gimana? Hariannya gacor, Mas. Racun bunyi. Harganya? 650. Ini beserta sangkarnya dari burja nih? Burja, Mas. Ini sama? Sama. Ini sebelahnya lagi udah double dilut? Double dilut. Ini udah dewasa, Mas ya? Dewasa, Mas. Itu udah jadi atau? Ini udah jadi. Udah gacor gitu? Gacor. Harga jualnya? Harga jualnya ya 1 juta, Mas. 1 juta rupiah. Ini sebelahnya sama? Sama. Ini sama udah gacoran juga? Gacoran. Jadi ada pilihan ya? Ini berikutnya ada cicak hijau, Mas ya? Iya. Ini burung udah jadi atau? Ini sih udah jadi, Mas. Ini variasinya yang banyak ini, yang ini ya? Maksudnya harganya udah rajin bunyi? Rajin bunyi, gacor. Harganya gimana sih, Mas? Kalau yang ini 12,5, Mas. Yang ini, Mas. Beserta sangkarnya tanya burja? Burja. Mulus banget juga ya? Mulus, panjang bodinya. Ini kalau sebelah gimana nih? Kalau untuk yang sebelah ini yang biasa sih, bunyi-bunyi aja. Masa jadi gitu, Tay? Jadi, masa jadi gitu. Tapi nggak segacor yang ini ya? Segacor yang kanan. Harganya gimana yang ini? Ini 1 juta, Mas. 1 juta rupiah? Ya. Itu pun hanya burja? Iya. Itu yang sebelah udah mulai nyangkut ya? Kalau cak hijau panasnya emang agak lama, Mas. Iya, harus panas dulu ya? Panas dulu. Baru nanti biasanya nembak-nembak ya? Iya. Ini di atas yang udah mulai bunyi ada si black, apa sih ini ya? Si black kristal, Mas. Oh, ini kristal? Kristal, ya. Udah mulai rajin, Mas ya? Mulai rajin. Harganya berapa itu, Mas? Kristal 8,5, Mas. Ini beserta sangkarnya atau hanya burja? Burja. Ini dari tadi rajin banget bunyi, Mas ya? Stok yang lagi ini ada berapa ekor? Cuma ada 1 ekor, Mas. Jadi nggak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan lagi. Berikut, Mas, ini ada burung apa lagi? Oh, decu. Decu, Mas. Ini mulus banget loh. Mulus-mulus, Mas. Harganya gimana berapa nih? Ini per ekor 150, Mas. Dan pada makan pur. Udah pada makan pur? Iya. Karakter burung ini kan sebenarnya giras banget, Mas. Ya? Tapi kalau ini udah aman banget ya? Aman. Apalagi dia paruhnya nggak ada yang nyonyor, Mas, ya? Iya. Jangan nggak ada yang nyonyor nih, Mas. Iya. Pokoknya stok masih aman ya? Aman. Berlanjut ke pentet, Mas. Ini udah anteng banget burung udah jadi atau? Iya, burung bahan, Mas, tapi udah dari tampungan lama ini. Tapi mulus-mulus ya? Mulus-mulus. Bondol cuma ada satu kok, Mas. Harganya gimana tuh, Mas? Ya mulus 125. Kalau yang bondol? 100 ribu. Oh, ini bondol ini? Hmm. Ini tapi udah mulai makan pur? Udah mulai makan pur, Mas. Cuman burung-burung kayak gini tetap harus mengutamakan serangga, Mas ya? Iya, ulat. Ini masih agak trotol, Mas, loh? Ya itu masih ada trotol satu tuh, Mas. Tapi harga sama? Sama. Mulus banget lagi ya? Mulus. Ini bahannya apa lagi nih? Kepodang Bali, Mas. Ini mulus banget juga tuh. Mulus. Harganya berapa, Mas? Harganya cukup 250 ribu. Ini juga burung udah nggak terlalu berabak, Mas ya? Iya. Tapi dia selain bau udah boleh makan pur. Udah makan pur semua, Mas. Ini sama ya? Ini ada
Anis kembang. Anis kembang. Trotolan tapi ya. Trotol mas. Iya sih. Tapi yang pilihan jantan ini mas. Oke. Ternaan. Ini harganya gimana berapa sih? Harganya cukup 350. 350. Ini tentunya burung emang udah makan pur mas ya? Yang makan pur semua anis kembang mas. Ini ada anis macan mas. Hah? Anis macan. Kalau anis macan hutan ya? Anis macan hutan, udah makan pur juga. Dijual berapa nih? 180. Emang cuma satu ekor? Satu ekor. Burung juga udah nggak gerabak mas ya? Ini rasa mas, aman. Ini di atasnya ada burung anis merah. Ya. Ini tadinya muda hutan terawat anak. Ini yang macetan mas, dari mana macetan mas? Harganya berapa itu? Harganya 500 mas. Oh 500 ribu. 500 ribu. Ini yang jantan emang nggak ada mas atau? Yang dari sana untuk yang ring jantan belum ada mas. Oh belum turun. Itu ada jenggot. Oh jenggot. Ya. Itu lagi dorong ekor loh. Ya jenggot Jawa lagi pakai dorong ekor. Harganya gimana berapa itu mas? Sekarang harganya 500 ribu mas. Jenggot Jawa mas. Jenggot sekarang harganya naik mas ya? Naik mas dari ya. Sana. Ini dulu saya awal-awal ke pramuka cuma 350. Iya, sekarang nggak sampai mas. Sekarang udah di atas 400 mas ya? 400 tuh. 500. Mungkin di alamnya udah mulai jarang kali ya? Mulai jarang mungkin mas. Ini stok ada berapa ekor? Kurang lebih ada 20. Jadi masih ada pilihan ya? Pilihan banyak. Ini bahannya lagi ada beranjangan apa mas? Ini beranjangan parva dari NTB. Ya? Harganya berapa nih? 250 yang ini mas. Tapi ini jantan betina atau belum kelihatan? Jantan. Oh jantan. Ini emang tinggal satu ekor. Ini. Oh ini. Harga sama. Harganya sama. Ini nggak botak-botak mas ya? Iya mana-mana nih. Gila. Iya. Ini kalau yang ini mas yang gimana lagi mas? Ini yang pisah saya ngeriwik mas. Udah ngeriwik. Ngeriwik bagus. Udah kepantau ngeriwik. Iya. Harganya berapa itu? 300 saja lah. Ini udah tinggal nerusin mas ya? Ada dua kalau mau yang ngeriwik mas. Jadi tinggal silakan dibeliin purawe atau fan gitu ya? Oh iya tambah bagus. Nanti lebih mantep lagi ya. Gacoran jambul ini silangan. Kalau ini lo beranjang apa nih? Silangan parva mas Jawa mas. Silangan parva sama Jawa. Udah ngejambul lagi ya? Jambul gacor ini mas. Kalau gacor gacoran. Harganya gimana jadinya? Harganya 2.500 mas. Ini jambulnya cakep banget ya? Oh iya ini silangan. Harga segitu beserta sangkarnya? Beserta sangkarnya lah mas. Tapi dia materinya kedenger banyak atau? Banyak mas. Masa banyak. Siblek, perenja. Silangan Sil. Antara Jawa sama parva. Jambulnya keren banget loh. Jinak lagi ya? Apa? Jinak ya? Jinak burungnya. Karena ternakan ya? Ternakan. Kalau video gacor juga ada mas. Oh nanti cek nomor aja. Bisa dicek WA-nya. Siap. Kalau ini beranjangan apa lagi mas? Ini beranjangan sama mas. Ini burung impor ya? Ya. Udah ngeriwik rajin? Ngeriwik rajin. Harganya berapa nih? 12,5 mas. 1.250. Ini bagus banget mas, cakep banget. Udah rajin ngeriwik ya? Rajin. Ini yang kayak gini ada berapa ekor? Stoknya ada 10 ekor. Oh jadi ada pilihan ya? Nah ini ada beranjangan kalandra mas ya? Ini jantan betina? Jantan udah ngeriwik mas. Udah ngeriwik. Harganya berapa nih? 1.000 mas ini udah ngeriwik. Ini lagi dorong ekor atau? Ya lagi mabung ini ekornya. Ini jadi kalau burung-burung kayak gini udah mulai ngeriwik, tinggal silakan dibeli, tambah dibeliin purven atau HW gitu mas ya. Nanti misalnya tepat lebih gacor. Kuar-kuar lagi ya. Sekarang ke paruh bengkok mas. Ini ada falcon Australia warna cerah lah ya. Warna cerah. Harga ini sepasang? Sepasang ya. Berapa nih? Pasang 700 mas. Tapi burung udah dewasa atau? Dewasa semua ini. Jadi kalau misalkan mau dibreeding udah kayak mana ya? Bisa. Postur juga besar mas ya? Besar-besar mas kalau dewasa mas. Ini yang jinak-jinak nggak ada? Jinak lagi nggak ada mas. Oh belum ada lagi. Untuk yang lutino mas ya? Lutino. Harganya lutino mata merah berapa nih? Mata merah 500 ribu mas. Tapi dewasa? Dewasa. Stok yang lutino ada berapa ekor? Lutino ada 2. Mata hitam. Oh kalau tadi lutino mata merah, ini yang mata hitam? Mata hitam. Harganya mata hitam berapa nih? Hitam 400 mas. Oh lebih murah ya? Tapi burung dewasa juga? Dewasa. Postur juga gede ya? Gede mas, gede-gede semua. Albinonya ada? Untuk albinonya kosong. Begitu mas, ini ada sun corner, ada tulisan DNA mas. Maksudnya udah jelas jantan betina. Hah? Udah jelas jantan betina. Oh ini kalau DNA jantan betina jelas mas. Harganya gimana berapa? Ini untuk yang DNA 6,5 mas. DNA 650. 6,5 juta. Pasang ya? Pasang. Ini berarti udah siap breeding dong? Siap breeding, proven. Burung juga jinak ya? Jinak kandang tapi. Iya. Ini bukan jinak buat dilepas bukan ya? Jinak kandang.
Ini kalau bawahnya lagi? Ini ya juga mas. Tapi kalau ini nggak DNA atau? Nggak DNA. Terus harganya gimana itu? Kalau ini lebih murah 6 juta mas. Oh ini 6 juta. Hmm. Karena emang nggak DNA ya? Nggak DNA. Jadi ini cuma feeling aja gitu? Iya. Oke. Tapi dewasa juga? Dewasa. Nggak, maksudnya agak jinak juga ya? Jinaknya jinak kandang juga mas. Iya. Oh iya. Oke. Ada Hans Mako mas ya? Hans Mako. Harganya gimana tuh? Harganya cukup 5 juta aja mas. Tapi burung dewasa? Dewasa. Ini di Pramuka agak langka mas ya? Langka. Kayaknya cuma di gas ini yang ready ya? Hans Mako cukup di gas ini aja mas. Emang cuma satu ekor? Cuma satu ekor. Berikut mas, kita ke burung lovebird ya. Ini warna apa sih yang bawah ini? Ewing Gold. Ewing Gold. Harganya berapa itu? 150 ribuan mas. Per ekor? Per ekor. Ini sekarang udah mulai murah, iya, udah mulai naik, udah lagi, naik lagi ya. Mungkin peternaknya udah tinggal dikit kali mas ya. Ini kalau ini satu lagi warna apa itu? Ewing Blue. Harganya sama? Harganya sama 150 juga. Kiseng. Kalau ini warna apa lagi mas? Green Cherries GS, dorok mas. Harganya? 125 per ekor. Tapi burung dewasa? Dewasa, dewasa mas. Jadi kalau udah dewasa udah rawan snot mas ya? Enggak rawan, nah, rawan ya. Dewasa mas. Kalau ini warna apa lagi nih? Warna PD, Parblu. Parblu. Hmm. Berapa nih Parblu? 125. Mas. Ini sekarang harganya kan udah mulai agak sedikit naik ya? Naik ya, 10.000 gitu ya. Mas. Dari sana naiknya. Kalau ini apa lagi mas? Itu biru yang palanya pala elang mas. Harganya? Ini 125 juga. Per ekor? Ini dewasa juga? Dan ini non-clap. Jadi untuk pilihan warna lagi banyak mas ya? Mana warna mas banyak mas. Non-clap berapa non-clap? Ya? 150. 150. Dewasa juga tentunya ya? Dewasa juga. Kalau ini ada warna apa lagi nih? Blue series mas. Harganya? Harganya 125an. 125an. Ini sama dewasa-dewasa juga? Dewasa semua mas ini satunya. Ini buat temen-temen lagi dari LB. Sekarang ini warna lagi komplit mas ya? Komplit. Ini kalau gini? Itu ada parblu, ada biola. Yang biola berapa biola? 125an semua itu mas. Biola green? Green. Parblu, terus itu ada violet. Violet sama? Sama. 125 juga? Kalau ini banyak pilihan warna ya? Pilihan. Ini apa lagi nih? Biru kobal. Berapa itu biru kobal? 100.000. Oh, 100.000 rupiah. Ini untuk yang ini, untuk yang warna apa lagi mas? Itu yang warna dosa, standar ya. Harganya berapa itu mas? Ini 75an mas. Ya kan udah mulai ada kenaikan ya. Iya. Ini kan tujuh, dulu 50.000an mas ya. 50.000 sekarang udah naik 75an. Oke. Ya seperti tadi mungkin peternaknya tinggal dikit kali ya. Sedikit mas. Pada prestasi. US. Mana ini? Ya. Yang harga berapa tadi? US 100.000. Oh, jadi warna lagi benar-benar komplit ya. Komplit mas. Sekarang kita ke zebrafin mas. Tapi yang Aussie ya. Aussie. Berapa ini Aussie? 100.000 mas. Ini mereka. Jadi yang bisa diternak yang ini mas ya? Iya yang ini. Kalau lokal itu nggak bisa ya? Lokal nggak bisa. Ini dewasa juga kan? Dewasa. Ini sama stoknya? Sama. Ini ada emprit Jepang. Berapa nih emprit Jepang? Emprit Jepang 75 per ekor mas. Per ekor. Tapi burung dewasa-dewasa juga? Dewasa semua. Ini bebas pilih warna? Bebas pilih warna, mau putih, mau panda, mau Isabel. Pokoknya stok lagi full ya? Full. Sekarang ke bagian atas mas. Ini dari AF Super mas, bahan. Tapi jenis kelamin? Ini ya campur ada jantan dan betina. Harganya berapa itu? 150 mas untuk ngabisin aja. Bebas pilih warna. Bebas pilih warna. Oh yang di sini harganya AF. Bebas pilih warna. 150. Ini kalau berapa lagi? Ini untuk seri loper panda. Tapi jenis kelamin? Jantan kalau ini mas. Harganya gimana berapa? Ini tak kasih 150 juga. Emang kalau warna panda termasuk warna yang agak jarang mas ya? Agak jarang. Iya. Ini tapi untuk pilih lagi lumayan ada lah ya. Ada kalau panda. Ini untuk warna putih ya? Putih, ya. Putih. Ini polos. Lokalan juga? Loper juga mas. Harganya berapa itu? 110 mas, 110. Tapi jenis kelamin gimana? Jantan sih mas itu. Oh jantan. Putih tadi, panda ada, putih pun ready ya? Ready. Ini kalau sebelah untuk yang? Loper yang warna cerah, warna kuning, warna Isabel. Berapa itu harganya? Ini dikasih 100.000 mas. Tapi udah pilihan jantan campur atau? Campur. Oh campur.
Jadi ada jantan ada betina, silakan nanti customer milih gitu mas ya. Kalau nggak minta dipilihin gitu ya. Boleh boleh mas. Ini untuk yang? Untuk yang warna gelap. Serinya? Warna gelap loper. Harga jualnya berapa? 10.000. Masih campur juga? Campur. Ini kiriman dari Malang kali mas ya? Dari Malang mas. Soalnya tuh lokalan gede. Gede ya kan? Gede ya. Oh. Terus kalau yang dalam ini? AF super mas. Ini jantan betina? Betina siap cus mas ini. Harganya? Ini 150.000. Ini bebas pilih warna? Bebas pilih warna. Ini sama sebelahnya? Sama. Sekarang kita ke jalak suran anakan mas ya. Ini yang harga berapa nih anakan? Harga 27 mas. Ini masih disuap atau udah mandiri? Oh, masya Allah. Masih disuap? Ya, suap. Kalau untuk yang ini? Udah mandiri, gak usah ngeloloin mas. Harga sama atau beda? Harganya 280 mas. Oh yang ini 28. Karena udah mandiri ya? Udah mandiri. Jadi gak perlu disuap lagi? Ya, asal dikasih pur dia makan dia. Oke. Ini sebenarnya burung jalak putih mas. Jalak putih. Anakan ya? Ya. Harganya berapa anakan? 350 mas. Udah mandiri atau masih disuap? Mandiri. Hah? Jalak apa lagi mas? Jalak hybrid antara Bali sama jalak Suran. Lu kita baru ngeliat loh. Bali sama Suran mas, antik nih mas. Kan giras ya? Ah, ini aslinya apa? Ini hybrid antara Bali sama Suran. Suran. Harganya berapa nih? 1,5 mas ini. Ini saya baru ngeliat jarang banget ada ya? Jarang, jarang ada. Paling kalau yang umum Bali bu. Iya ini Bali sama Suran saya Bali baru Suran. Ini loh. Ini pun cuma satu ekor? Cuma satu. Dan kalau kayak gini nggak perlu sertifikat ya? Nggak perlu mas, udah tenang no. Ini sebelahnya jalak Hongkong? Ya. Harganya berapa nih? Hongkong dewasa 2 juta. Kalau ini tadinya ori impor dari tenaga lokal? Ori impor mas. Ini ngeliat kakinya udah ngedeker mas ya? Ya. Emang burung udah mapan ya? Udah mapan. Emang cuma satu ekor nih? Cuma satu ekor. Ini di atas ada jalak putih ya mas ya? Ya ini putih. Ini sepasang? Sepasang mas. Harganya berapa nih? Sepasang 1,1. Ini maksudnya burung udah dewasa? Dewasa udah siapan. Kalau misalkan mau di breeding udah siap? Udah siap. Lihat kakinya juga burung udah mapan ya? Udah mapan dokter. Ini sebelahnya ada jalak Suran. Itu jalak putih juga ini mas. Ini jalak Suran. Harganya berapa nih sepasang? Suran sepasang 4,900. Ini dewasa juga? Dewasa. Sama udah siap breeding juga? Udah siap breeding. Ini berikutnya ada jalak Bali mas ya? Ya, dewasa. Oh dewasa. Berapa nih harganya? 2 juta mas. Kalau ini bersertifikat? Bersertifikat. Jadi aman lah ya? Aman, insya Allah aman mas. Emang cuma ada satu atau? Cuma ada satu, belum ada lagi. Jadi gak ada pilihan ya? Belum ada pilihan lagi. Belum ada lah. Ini yang dikeluarin ada cicak rawa mas ya? Ya. Kalau ini gimana? Itu anakan mas. Anakan? Hmm. Tapi ternakan? Ternakan. Harganya ini berapa nih? 4,5. 4.500. Ternakan tapi rasa hutan nih mas. Agak giras ya? Ya, racokannya kenceng-kenceng. Oh suaranya gitu. Krek-kreknya gitu ya? Ini sebenarnya sama? Sama, anakan juga. Ini kalau ngeriliknya malah bagus ini mas. Kalau yang ini? Kayak semi ropeloknya. Tuh. Ini kalau sebelahnya kayaknya kenceng banget apa nih? Itu dewasa mas mapan. Hariannya gimana? Sertifikat ya bunyi-bunyi semaunya. Maksudnya sertifikat jantan betina gitu? Ya, DNA. Oh DNA. Harganya ini berapa nih? 7 juta. Oh 7 juta rupiah. Tapi ada sertifikat DNA-nya gitu ya? Iya. Ini kayak gini ada berapa ekor mas? Yang itu cuma ada satu jantan doang. Oh jadi nggak ada pilihan ya? Sekarang kita berlanjut ke parkit lokal mas ya? Parkit lokal. Ini albino sama lutino? Ya. Harganya gimana mas? Ini sepasang 150 mas. Sepasang 150? Ya. Yang ini sama merah nih. Tapi dewasa-dewasa? Dewasa. Untuk stok pun lagi banyak ya? Banyak mas, banyak. Ini warna biasa ada? Warna biasa di bawah. Berapa ini? Cukup 100 sepasang. Oh yang ini 100. Kan kalau yang ini matanya nggak merah mas ya? Iya. Sekarang kita ke burung mure mas ya? Mure ya. Ini trotolan. Trotolan mas ini. Harganya gimana berapa sih? Ini harganya cukup 750 mas. 750. Grade A ya mas ya, jantan.
nih, grade A jantan. Ini udah lebih murah sekarang mas ya? Iya, kalau murah nih, ini juga kayak laku tak mau naik dikit sedikit gitu mas ya. Oke. Terus kalau yang ini gimana lagi mas ya? Ini yang terah-terah prestasi mas. Motor jantan terah prestasi. Nah, ini yang harganya berapa nih? Ini harganya cukup 1 juta aja mas. 1 juta rupiah. Terah-terah prestasi ya. Ngeri-ngeri burung. Ini sama. Sama. Ekor agak lumayan panjang juga ya? Iya, lumayan panjang-panjang ini ekornya. Ini yang lagi ini ada berapa ekor? Ada kurang lebih 10 ekor. Jadi ada pilihan ya? Pilihannya banyak. Ini yang habis mandi itu kenapa lagi mas? Ini yang terah kelewer mas. Terah ekor panjang? Iya, terah ekor panjang. Nah, harganya berapa nih? Ini 12,5. 1.250. Nah. Yang kayak gini ada berapa ekor mas? Cukup ada 1 ekor mas, cuma ada 1 mas. Oh, jadi nggak ada pilihan ya? Nah. Tapi terah ekor panjang ya? Iya. Burung habis mandi. Habis mandi sendiri nih. Kelihatan juga fighter burung ya. Fighter banget. Ini murah terapal lagi ya? Ya. Ini jantan. Jantan. Harganya berapa nih? Ini harganya cukup 400.000 mas. Tapi jantan tulen mas. Terapal jantan 400.000. Kenapa dia murah mas? Ini karena kayak kurang gemuk sedikit mas. Tapi masih gemuk. Gemuk burungnya? Enggak terlalu kurus sih. Kue dikit lah, kurus dikit. Iya. Masih agak masih merah ya. Eh. Ini cukup 400.000. 400.000 dapat jantan ya mas. Ini pun cuma satu ekor. Cuma ada satu ekor. Kalau ini ya laku ya, nggak ada lagi. Siap. Sekarang kita ke murai batu lagi mas. Tapi betina ya. Betina. Ini ekornya lumayan panjang lagi ya. Iya. Harganya berapa nih? Ini cukup 300.000 mas, siapan mas. 300.000. Sekarang udah terjangkau mas ya. Terjangkau. Ini sama sebelahnya. Iya. Ya ini kelabu banget lagi ya. Kelabu sih mas rata-rata. Jadi kalau di breeding kayaknya pas banget mas ya. Pas, pas banget. Ya. Kalau ini apa lagi nih? Ini minus agak kurus mas. Betina mapan juga. Betina mapan. Harganya gimana tuh? Cukup 100. Murai batu 100.000. 100.000 ya. Betina mapan tapi karena kurus. Kurus mas, kurus. Ini pun cuma satu ekor. Cuma ada satu ekor. Ini dari kemana lagi nih murai batu 100.000 mas tuh. Cuman karena kurus mas ya. Kurus ya. Tapi masih mau makan tuh. Makan jangkrik semua neng mas. Ya kan. Ulat ya kan. Ini buat teman-teman mungkin yang bisa gemukin mas ya. Ya. Ya karena 100.000 ya kan. 100.000. Dari kemana lagi tuh. Ini berikutnya yang dikeluarkan ada murai batu mas ya? Iya, pastolan mas. Ekor kurang lebih? 20 cm, senti. Harganya berapa itu mas? Ya? Harganya? 2 juta mas, 2 juta. 2 juta rupiah? Juta. Ini burunya gede mas ini. Iya, yang super tau. Body big ya. Gacor sih mas. Harian gacor? Kacina. Ini kalau sebelah itu apa lagi nih? Ini untuk yang ekor berapa ini? 19 cm. Ini 8 mas. Oh, 1,8 ya. Tapi gacoran juga. Gacor juga mas ini. Ini tak tahu ini gacor nih. Ini buat teman-teman yang ragu ya, silakan datang dipantau langsung mas ya. Ya. Ini yang sebelah lagi itu ya? Ini yang pastor juga ekor 17 mas. Berapa itu mas? Ini harganya 17 mas. 1.700. Tapi harganya gacor juga. Gacor juga harganya. Ini harganya hanya burja atau full set? Burja mas. Oh, hanya burja. Yang ekor 27 juga ada mas ekor. Yang di atas ini mas. Oh. Ini ekor 27. Ekor 27 apa mas? Tapi pastol. Pastol. Berapa ini mas? Ini 4,5 mas. 4.500. Daun ekor lebar banget ya? Iya. Gede burungnya. Ini beserta sangkarnya hanya burja nih. Burja kalau sangkarnya ya 5 juta lah nggak apa-apa. Ini sangkar merek Kubi ya? Kubi, Epot. Oh ya, Kubi Epot lah. Pasal ekor 27 ya? 27. Sekarang ke burung kenari mas ya? Iya. Ini seri apa nih? Seri loper mas. Ini gacoran cuma kondisi lagi mabung. Gacor tapi mabung. Harganya berapa itu mas? 150 ribuan mas. Ini oh, ada berapa ekor nih banyak? Ini sama? Sama. Sama. Oh jadi tadi gacoran tapi gacor, mabung. Asalnya gacor ya, karena kurang jemur terlalu lama dikios ya. Jadi mabung. Makanya cukup 150 ribuan. 150 ribu. Ini mulai bunyinya udah kenari apa lagi mas nih?
Nari loper yang gacoran. Ini warna hijau botol gelap, Mas. Harganya berapa itu, Mas? 275. Oh, 275. Ini untuk sapu masih banyak, Mas, ya. Stoknya banyak ini dari Malang gede-gede, Mas. Ini warna cerah berapa itu, Mas? 32, Mas. 32. Tuh, memang burung gacor ya? Iya. Ini jadi untuk teman-teman tinggal datang terus dipantau langsung, Mas. Pantau ya? Langsung. Jadi biar ngeliat mana yang gacor silahkan diangkut gitu. Oh, angkut. Satu sama. Tuh, yang star dulu berapa itu? Satu sama, Mas. Gajian 32. Tuh, ngerek banget di atas, ngerek. Ya? Ngerek parah. Itu berikutnya untuk yang warna putih, Mas, ya? Putih, ya. Udah gacor juga, ya? Gacor juga, Mas. Yang putih berapa itu? 3,5. Oh, khusus putih 3,5. 3,5. Ini di atas, di luar untuk yang warna panda, Mas, ya? Panda, ya. Ini sama udah gacoran juga? Gacor juga, Mas. Yang warna panda harganya berapa itu? 420. 420. Ini sama panda juga? Iya, sama. Panda, panda. Kayak memang burung udah gacor, ya? Sekarang kita ke burung perkutut, Mas, ya? Perkutut, iya. Ini perkutut apa nih? Bangkok? Bangkok, Mas. Nah, harganya berapa nih? 100 ribuan yang di sini, Mas. Tapi dewasa-dewasa? Dewasa semua, di atas 5 bulan. Stok lagi banyak juga, ya? Banyak. Kalau yang ini apa lagi, Mas? Ini warna cemani, ya. Yang cemani yang hitam polos, yang satu masih pahit, Mas. Masih pahit sebelah sini, ya? Nah, yang agak putih. Harganya gimana itu? Untuk yang cemani 150. Kalau masih pahit? Masih pahit 2,5. Oh, 250. Nah, dewasa, Mas, ya? Iya. Karena burungnya kalau nggak dewasa, rawan mati, Mas. Rawan mati. Kalau ini golden. Golden. Golden berapa nih golden? Golden 500, Mas. Dewasa juga? Dewasa. Putih. Ini apa lagi nih? Ini yang perkutut putih lurik, yang muda. Harganya? Mas, ya. 150. Ini karena masih remaja, makanya ditaruhnya di dalam, Mas, ya? Iya. Dikasih lampu, ya? Lampu kalau remaja. Iya. Biar nggak rawan, ya? Rawan. Ini apa lagi nih? Yang putih kapas grade A, tapi yang remaja juga. Berapa ini putih kapas? 500 ribu. Grade A tapi masih remaja? Iya. Jadi kalau putih kapas sampai ke ekor-ekornya semua putih, Mas, putih, ya? Putih mulus. Ini kalau di atas lagi ini apa lagi nih? Ini untuk yang pilihan jantan, tapi ya? Masih saya obyek, Mas, nggak muat di sini. Harganya berapa? Harganya 250 ribuan. Tapi udah pada kebantu bunyi? Ya, udah pada bunyi. Tapi kalau di sini sama? Ini sama, pantau bunyi lumayan bagus. Ini 250 ribuan. 250 ribuan. Jadi tinggal teman-teman duduk dipantau gitu, Mas. Pantau yang cocok suaranya yang mana. Ini yang di atas itu masih lebih bagus-bagus lagi. Alunan suaranya udah lebih. Alunan suaranya bagus. Lebih bagus lagi, Mas. Yang harganya berapa itu, Mas? Mulai 300 sampai 500, Mas. Itu ring apa aja itu, Mas? Ada Jupiter, ada Erwin, Santi, terus Cekias, Ipai, Ibu. Jadi ring-ring udah ternama gitu? Ring peternak ya? Jakarta semua ini, Mas. Bukan dari Jawa yang crossing. Okay. Bukan. Sekarang kita ke bagian gudang belakang, Mas, ya? Iya, Mas, ya. Ini yang digantung ada burung apa sih? Black Sang. Oh, Black Sang. Black Sang. Jadi silangan antara Black Trout sama Sanger, ya? Sanger, ya. Tapi burung udah gacor, udah ngerek banget, ya? Ngerek, gacor-gacor, Mas. Buka sayap lagi, ya? Buka sayapnya. Harganya, Mas, berapa ini, Mas? Harga untuk Black Sang 1 juta, Mas. 1 juta rupiah? 1 juta. Ini berikut sangkarnya atau gimana itu, Mas? Ini burungnya aja, Mas. Oh, hanya burungnya. Burungnya aja. Terus yang Black Sang hari ini stok ada berapa ekor, Mas? Black Sang ada 2 ekor. Tapi sama-sama gacor? Sama-sama gacor, buka sayap semua. Ini Black Sang buka sayap, gacor, jarang, Mas, ya? Jarang. Kan rata-rata yang kita sering temui kan Black Trout, ya? Iya, Black Trout. Dan stok cuma ada 2 ekor? Cuma ada 2 ekor. Oke. Terus satu lagi, Mas, yang di sebelah ini ada burung Black Trout, ya? Black Trout, iya. Ini burung juga dari tadi gacor, ngerek, buka sayap lagi, Mas, ya? Iya, ini gacor banget Black Trout ini, Mas. Ditenteng aja bunyi, ya? Ini? Oke. Ini tapi ternakan atau hutan? Ternakan. Oh, ternakan. Tapi suaranya suara kristal. Suara kristal, ya? Ini untuk Black Trout harganya gimana, berapa itu, Mas? Itu 12,5, Mas. 1.250. Iya, burja. Oh, hanya burja. Ya. Ini untuk teman-teman yang lagi nyari Black Trout, gacor, ngerek, Mas, ya? Iya, ngerek. Terus hari ini itu ada berapa ekor, Mas? Untuk Black Trout ada banyak, Mas. Ada kurang lebih 6 ekor. Oh, yang di bawah ini, Mas, ya? Nah, ini jadi semuanya gacor-gacor semuanya? Gacor semua. Harga sama semuanya? Sama semua, tinggal ini pilih. Udah buka sayap semuanya? Buka sayap semua, Mas. Oh, ini nanti untuk teman-teman yang main ke Pramuka, misalkan
Mas saya pengen pantau ke gudang, yaudah tinggal datang aja ya. Ya nanti pasti dianterin Mas ya. Pasti dianterin, dilayanin dengan baik Mas. Ini karena ada black tail dan 5 ekor ya. 5 ekor. Oh, 5 ekor dan gacor-gacor semuanya Mas ya. Tuh. Tapi hari ini tuh yang kayak sangar ada Mas. Sangar juga ready Mas, gacoran. Nah, ini yang sangar Mas ya. Sangar. Ini udah gacor juga burung ya. Gacor juga Mas ini. Tapi yang sangar ternakan ori impor atau gimana nih? Ini ternakan Mas. Ternakan. Harganya udah gacor kayak gini. Gacor dor harganya. Oke, ini yang sangar harganya gimana, berapa itu Mas? Untuk sangar harganya 1 juta juga Mas ini. Istimewa. Burja atau? Burja. Oh, burja. Burja. Terus yang sangar hari ini ada berapa ekor Mas? Ada 2 ekor. Tapi sama-sama gacor. Sama-sama gacor dor semua. Harga sama. Sama. Oke, ini untuk teman-teman yang pengen nyari black sang sangrat pun black trout Mas ya. Iya. Udah gacor, udah buka sayap semuanya ya. Buka sayap semua pokoknya. Tinggal pantau. Iya, chat aja. Ke nomornya bisa. Kalau yang main ke pramuka mau dianterin ke gudang pun silahkan Mas ya. Silakan. Oke, Mas, maaf. Oke, Mas. Ini untuk reviewnya cukup ya. Iya, kayaknya udah cukup dah. Banyak durasinya lumayan panjang ini. Ini harganya Mas dari tadi semuanya masih bisa nego atau udah net? Untuk harga tergantung burunya Mas. Rata-rata masih bisa nego Mas, kalem aja pokoknya. Jadi soal nego-nego tinggal datang aja ke sini ya. Siap. Nih terima kasih banyak Mas ya. Oke, sama-sama untuk ini, dua sekawan. Oke. Mudah-mudahan kios Pak Haji Abu semakin jaya. Amin, amin Mas. Amin. Terus semakin banyak pelanggan Mas ya. Amin Mas. Oke teman-teman, itu tadi harga burung di kios Pak Haji Abu yang lanjut ke gudang bagian belakang sekalian cukup. Untuk lebih lengkap tinggal dikontak ke nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, rekomendasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.